samping sini, usahakan dia punya sikunya ini di tekukannya. Ya, ini, nah ini keluar nih. Jadi teman-teman udah bisa pegang nih dia nih. Ini dia punya bonggolnya. Ini kita lemaskan. Ya ini kan tujuannya melemaskan nih. Nah ototnya kita lemasin. Nah, kalau dianggap ini sudah lemas, ini ambil, ini lututnya maju. Harapannya ini kita tekan dia ke sana. Oke. Ini kita pegang, kita tarik aja sebenarnya ke belakang, ini masuk. Atau ini begini. Ini teknik yang pertama. Oke. Cukup paham? Teknik yang kedua, tangannya ini ganti ke yang kaki kita, ambil lehernya. Ini ambil dia punya pundaknya. Ini tarik. Ya, ini tarik, ini masuk. Ini tarik, ini masuk. Menarik. Yes. Ini sama. Tangkalnya benar. Nah, tujuannya sama. Ini dia masuk. Tekniknya begini sama. Jadi ini tekan, ini dorong. Sudah, ini kita ambilkan ke pundak, kita pegang, ya. Jadi kita pegang. Ini kan bawahnya nih, ini sudutnya tempel. Tangan saya nggak boleh nonjok, tapi kaki saya ini yang main. Paha saya ini yang main, lutut saya yang main. Nah, gitu. Kalau ini takut over, oke? Okay. Relax saja, ini pegang. Ini kita lihat sini, dia sudah di posisi. Nah ini minta tunggu 1 menit. Dia posisinya begini, supaya ininya stabil. Nah, sambil disarankan ke pasien, itu sering stretching ke dalam, tidak boleh ke belakang selama 2 hari. Kalau kita angkat ini kan ke dalam, ini dicongkel, jadi keluar dia. Nah sebaiknya tarik ke dalam. Iya emang gitu. Ya. Kalau wanita atau yang kita suka mandi pakai sabun, pakai alat untuk bantu, jangan di belakang ini karena ini keluar nih. Atau wanita pakai beraja sementara di depan. Yang lagi nggak ngerti lah, yang perempuan depan tinggal sebutan. Ya. Spot brand. Kalau mau atas nggak ada masalah. Yang belakang ini ya sudah masalah. Nah, ini sudah ketarik. Nah, lebih yang enak dorongin ke depan, ambil. Ingat kan? Masuk lagi. Oke, coba lepas, nanti goyang-goyang. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Yang lepas itu? Ya, lepas. Nah, sekarang teknik kedua. Seumpama orangnya gede, tiduran. Tidur. Nah, sini aja banyak, gak apa-apa. Telentang. Yang masih tangan yang sama. Ini diambil. Ini diambil, taruh di sini. Ini kita mainkan di pressure. Ini kan di pressure. Nah ini udah masuk. Ini kita masukkan. Ini tadi kita kunci tangannya, kita ke depan masuk ke dalam. Ini untuk orang kalau lawannya besar. Ini kan pressure. Ini kita ke dalamin. Oke. Atau tarik ke dalam. Sama aja, sama. Itu metode yang kedua. Oke cukup. Metode ketiga yang tadi ininya turun, nah, iya. Silakan berdiri. Iya. Nah tangan kita kepal begini, taruh di ketiknya and dorong. Tapi tangan kita nggak boleh naik, tangan nggak boleh naik, diam. Yang main kan sudah dimentokin kakinya. Oh. Kalau dia kecil masih segini, kalau dia bule segini, tapi tetap sih. Zut, tapi harus jut, zut. Ya, oke. Okay. Ini kita angkat sub berhadapan. Up, ini kepala ya. Nah, gitu. Kalau dia begini terlalu gede, dia mau membuka. Oke, okay, masukin tangannya sub, relax. Nah, ini kan sudah tangan saya diam, goyang, jinjit. Goyang, jinjit. Ya, kira-kira begitu. Supaya dia tarjanya turun, dia naik, masuk lagi. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau saya sih posisinya ototnya, Pak. Ototnya, berarti otot ototnya digerus-gerus, dimainkan. Dalamnya, ya, otot dalamnya. Nanti kita coba lihat. Oke, cukup? Ada yang mau tanya? Ya, kita mainkan.